Memeriksa payudara selain menyenangkan, ternyata bagus buat kesehatan pasangan kamu loh. Nih, Sasa kasih tahu ya, 7 fakta menghisap payudara. Yang pertama nih, payudara yang sering dihisap bisa menjaga keseimbangan sistem kardiovaskular kewanitaannya terjaga. Jadi, bagus buat jantung pasangan kamu loh, Popel. Nah, yang kedua nih, Popel, menghisap payudara juga bisa menstabilkan berat badan. Bahkan mengurangi loh, menghisap payudara lebih dari 3 menit bisa menurunkan 12 kalori. Yang ketiga nih, Popel, saat payudara dihisap, otot wajah ikut bergerak. Jadi, itu bisa membantu pasangan kamu mengencangkan wajahnya loh, Popel. Yang keempat, Popel, menghisap payudara selama ini dianggap tabu kan? Popel tahu nggak, menghisap payudara bisa membuat awet muda pasangan kamu loh. Jadi kamu mau kan pasangan kamu selalu awet muda? Yang kelima nih Popel, menghisap payudara bisa membuat nafas wanita menjadi lebih cepat. Nafas yang lebih cepat ini bisa menghilangkan penyakit paru-paru loh. Nah Popel, yang keenam nih, menghisap payudara lebih dari 5 menit bisa membuat pasangan kamu santai. Jadi pasangan kamu hilang deh stresnya. Nah ini yang terakhir nih Popel, yang ketujuh, menghisap payudara secara rutin di pagi hari selama 3 menit aja, itu bisa mencegah kanker payudara loh. Nah itu dia tadi 7 fakta menarik tentang menghisap payudara. Sampai di tips-tips berikutnya ya.